Oi, Omar. Patutlah cepat naik pangkat. Bodek bos rupanya. Lan, aku cuma nak bagi bos je rasa kudap-kudap ni. Salahkah aku nak kongsi rezeki? Lagipun rezeki kan Tuhan yang bagi. Kenapa kau nak buruk sangka ni? Aku tak buruk sangka. Tapi perbuatan kau sendiri yang menafikannya. Lan, kau single. Aku ada anak bini. Aku kena kerja keras, Lan. Kau balik, kau boleh suap mulut sendiri, Lan. Aku kalau balik, aku nak kena suap mulut anak bini tau. Itu pun belum tentu kenyang. Ingat cara aku nak tambah income, Lan. Sedih pula aku dengar. Mari aku beli. Sedap ke? Kalau kau tanya aku, memang sedap. Lan, aku rasa ni. Kudapan sedap, rangup tak terkata. Sekali rasa tak henti dibuatnya. Ringkasnya, memang lazat dan tiada tandingan. Pelbagai perisai hasil dari buatan tangan. Memang syok, rasa premium, boleh beli satu set. Rahsianya ada di setiap pack. Kalau mahu kudap yang sedap-sedap, cuba morish amping jagung nadi perap-perap. Satu tak cukup, kudapan rangup setiap sudut. Kalau mahu kudap yang sedap-sedap, cuba morish amping jagung nadi perap-perap. Satu tak cukup, kudapan rangup setiap sudut. Dari mulut ini baru enam. Ini morish, pasti morish. Ingat kudap, ingat morish. Ini morish, pasti nak morish. Desire FOMO, pasti morish. Sedap juga ya. Si Omar ni jual bos. Sedap juga. Sesuai lah kalau bos nak bawa pergi office ke, buat goodies kenduri ke, atau makan dekat rumah sambil tengok TV. Betul? Omar, esok pagi bagi Papa Morris 2 kontena. Hantar ke rumah. Baik Papa. Papa? Lon, jangan buat-buat terkejut. Awak bekerja dekat Megah Omar Holdings. Saya Datuk Megah. Dia Omar, anak Papa. Oh ya, tak ya juga. Lan, dah kaya belum? Belum. Jangan gelak. Gurau. Gurau. Gurau pun takut.